Balik lagi di channel saya, Indra Wijaya Nasution. Ya, kali ini saya mau update iPhone 6G. Nah, ini sekarang iPhone 6G-nya masih iOS 12.5.5. Ya, tuh 12.5.5. Saya mau update menjadi 12.5.7. Nah, untuk iPhone terbaru sekarang dia udah iOS 16 ya, tapi untuk 6G dia udah nggak support, dia maksimalnya di 12.5.7. Tapi nggak apa-apa, kita mau coba update. Nah, sebenarnya untuk update iPhone 6 ini bisa langsung dari sini ya, dari pembaruan. Cuman saya mau coba dulu ngupdate-nya melalui PC menggunakan mic apa namanya? Trio Tool di MacBook. Oke, kita langsung coba aja. Sebenarnya Trio Tool ini sendiri dia nggak jalan ya di MacBook. Tapi saya pakai aplikasi tambahan supaya bisa jalan. Nah, sekarang kita buka aja Trio Tool-nya. Oke. Oke, Trio Tool-nya udah kebuka. Oke. Nah, di sini kita langsung colokin aja ya. Handphonenya ke kabel langsung ke komputer. Nah, dia kebaca seperti ini. Di komputernya kita klik continue. Oke, di handphonenya ada permintaan percaya, kita klik percaya aja. Nah, dia pasti akan terhubung langsung nih di PC-nya. Ya, ini lagi baca ya. Kita deketin di kamera. Oke, ops. Ke sini sedikit. Oke. Nah, di sini Trio Tool-nya udah di-tag ya. Ini iPhone 6G iOS 12.5.5. Dia 128 GB. Nah, langsung aja kita flash ya. Langsung aja kita flash di Smart Flash. Di sini saya belum download ya, tapi saya ada filenya. Padli, ambilan dulu apa tuh, apa namanya? Harddisk. Saya lupa masukin harddisknya. Oke, masukin dulu harddisknya untuk ngambil file. Nah, di sini saya kita import aja. Oke, kita import. Mana filenya 12.5.7. Oke, ini dia. Kita import. Nah, sudah terbaca seperti ini. Di sini ada pilihan retain quick dan anti recovery big flash. Nah, kalau untuk retain ini untuk mempertahankan data. Kalau teman-teman masih pengen mempertahankan data, klik retain. Tapi kalau mau dibersihin ya beli quick flash. Sini saya mau mempertahankan data aja, jadi saya pilih retain ya. Langsung kita klik flash. Flash, oke. Nah, kita lihat di handphonenya.
Oke, sudah selesai booting, sudah masuk menu. Sekarang kita cek untuk biasnya sudah naik atau belum. Oke, udah 12.57 ya. Dari 12.55 sekarang udah 12.57. Ya, itu aja cara menaikkan iOS pada iPhone 6. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.